Mudah-mudahan aja dia mau. Karena sejak sakit ini dia cuman maunya cemilan. Oh, mau teman-teman, mau. Mau makan. Ini aku kasihnya recovery. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Tapi Nora lagi nggak sehat-sehat aja. Ini siang ini kita mau ngurus ini anak. Dia lagi flu teman-teman. Tuh, Nora udah vaksin tapi baru vaksin pertama ya. Belum sempat vaksin kedua, udah kena flu. Dan hari ini aku mau obat. Pagi, siang ini aku mau obatin dia. Kita mau kasih makan sama makanan basah. Karena dia nggak mau dry food udah berapa hari nggak mau makan dry food karena nggak bisa cium bau amis. Terus kita mau ngasih obat juga. Tadi aku udah dari dokter, udah nanya obat dan dikasih resep sama dokter untuk berat badannya dan obat yang harus dikasih. Kita mau sisirin dulu. Tuh. Jadi teman-teman belum sempat divaksin kedua, udah kena flu. Tuh, suaranya. Tadi waktu aku ke pet shop juga beli makanan sama obatnya Nora. Tadi kita lewat tempat sampah itu ada kucing yang kelaparan di situ, dibawa bak sampah. Tapi kucingnya udah agak besar, jadi aku nggak bawa pulang. Nanti kita rutin kasih makan aja di sana ya. Karena yang pertama tadi aku nggak bawa ransel ya, jadi aku nggak tahu kalau bakal ketemu sama kucing. Dan dia udah besar sih, jadi aman di situ. Tinggal makannya aja nanti kita bawa-bawa. Kucingnya jinak teman-teman, agak jinak. Makan ya, nih. Mudah-mudahan aja dia mau. Karena sejak sakit ini dia cuman maunya cemilan. Oh, mau teman-teman, mau. Mau makan. Ini aku kasihnya recovery. Nih. Ya, makan. Jadi habis makan baru kita kasih obat ya. Lagi ya. Sekarang kita mau ngasih obat. Ini udah habis makan. Oke, ini kita kasih obat. Batas airnya di sini.
Dicek dulu obatnya. Teman-teman, pas ya dibawa botol nih airnya. Pas dibawa botol, bawa garis. Tuh. Mana garisnya? Ini. Pas toh. Ini kata dokter tadi ngasihnya 0,8, nggak sampai 1 mil. Yup, ini ngasihnya 0,8 dah. Sini, minum obat. Dicium. Dah. Oke teman-teman, jadi itu dia kabarnya Nora. Berapa lama nggak aku upload videonya dan sekarang dia lagi sakit, doain aja mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, segitu aja dulu video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ngikutin. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.